Oke, Skadron Udara 16 saat ini kita akan berangkat melaksanakan operasi Tangkis Guntur 17. Ya, dalam rangka kita melaksanakan operasi kehadiran di perbatasan atau daerah-daerah dinilai strategis. Dalam hal ini kita akan beroperasi di wilayah utara Sumatera. Pesawat apa aja Pak yang diturunkan Pak? Ya kita memulai akan berkelanjutan ya. Kita meluncurkan 5 buah pesawat F-16 yang akan beroperasi selama 1 bulan. Lokasi mana itu Pak? Lokasinya kegiatan di mana aja Pak? Lokasi di perairan. Kita fokus pada perairan Selat Malaka. Ya. Kita menjaga atau berpatroli di Selat Malaka untuk menjamin keamanan di Selat Malaka dalam rangka menunjang tugas nawacita Presiden, yaitu salah satunya adalah poros maritim. Jadi Angkatan Udara harus mampu melindungi kegiatan yang sifatnya dilakukan oleh bidang maritim, Angkatan Laut juga itu, dan pelayaran